Kayaknya mendung nih, Kang. Kayaknya kudu istirahat dah. Loh, kubur buyar ntar. Ya udah. Itu bener-bener tuh. Kita putuskan untuk istirahat di sini. Lumayan berasa duit kan? Ini perut berasa ini, udah mulai lapar. Hah? Udah mulai lapar perut. Hah? Perut udah mulai lapar. Udah mulai lapar perut lapar. Gimana mau ada suaranya tadi ngangkat berat ini? Buset dah. Bukan tadi ada sarapan. Ya udah. Jadi memang kita harus menambah stamina kita. Iya, karena kan di sini perjalanannya jauh banget tadi udah bawa kuih. Kita butuh karbo. Apa itu karbo? Karbohidrat. Oh, karbo makan maksudnya. Makan. Nah, itu enggak usah pakai karbo, makan langsung aja, baik. Bersihin kita ada kompor. Yep. Ayo, kita masuk. Set. Kang, gasnya mana? Ini kita mau kompor doang nih. Senter ada nih. Tuh. Sampai dikeluarin isinya ini baju semua nih tuh. Tuh. Orang ada. Tadi waktu di teras. Di teras. Oh, di, sebelum berangkat? Dimasukin enggak? Di bawah? Yang saya kasih ke Deng. Oh, enggak dimasukin. Terus kita makan apa, Deng? Coba. Bingung juga ini kita dari tempat di sini udah bikin tenda segala ini. Gimana? Ya udah. Gini aja. Daeng tunggu di sini. Waduh, nyapu-nyapu, beres-beres. Saya cari makanan. Sendiri? Iya. Karena kita brother, kita harus makan. Kamu tunggu sini. Bukan masalah makan. Apa? Enggak apa-apa. Bukan masalah makan gini kan. Yang penting Daeng enggak takut medik kan? Dikit-dikit sih ya, tergantung bentuknya kayak apa. Kalau yang cakep mau orang. Sudah, saya putuskan. Akan cari makanan buat kamu. Jangan lama. Tunggu di sini. Jangan lama. Enggak. Sampurasun. Assalamualaikum. Hey. Ada apa aja di sini? Ada beberapa menu tuh
khas ini, khas Jonggol. Sebenarnya. Khas Jonggol? Iya, jadi ada liwet-liwet khas Jonggol. Udah gitu ada pecak-pecak khas Jonggol. Sambelnya juga. Ada ciri khasnya gitu ya? Ada khasnya. Gitu. Apa yang paling beda tuh? Liwetnya tuh apa yang beda? Kalau liwetnya sih sebenarnya standar. Standar lah ya, hampir sama. Tapi si apa si ikan pedaknya, kayak gitu-gitunya. Okay. Itu emang asli dari sini. Asli Jonggol. Asli Jonggol. Boleh. Mana coba menunya? Nah. Untuk menunya nih kita ada yang paketan, ini paketan satu orang. Paketan satu orang. Nah, ada ini yang paket ngariung. Paket ngariung. Jadi kira, misalkan Bang Marcu ini berlima gitu. Ini ada yang langsung. Oh, paket berlima. Berlima dan yang paket. Oke. Okay. Sendirinya. Ini karena di luar udah mendung-mendung. Kayaknya memang enak sayur asem nih. Sayur asam, oh ini yang sendiri, ya, ini yang paket berlima. Ini yang berlima, ada juga yang bersepuluh kalau lapar gitu. Banget. Tapi saya ini cuma berdua, tapi makanya kita banyak. Pasti. Berarti yang lima orang aja nih. Oke, saya minta siap. Lima orang ini ya, ya. Satu bakul, tiga nasi ayam, ya. Satu gurame, tumis, jagung, tumis kangkung, oh peda jagung. Ya. Lima sayur asam, tahu dan tempe, lalapan, sambal, cocok. Ini kalau buat berdua kenyang banget ya? Kenyang banget, bisa dibawa pulang ntar. Bisa bawa pulang, oh bisa buat besok juga nih. Nah. Siap, siap. Dia udah plus minum belum ini? Udah. Minumnya apa? Itu teh poci, teh di dalam satu. Oh oke, okay. Satu ini ya? Satu pot gitu lah. Pot ya, oke okay, siap. Es teh manis? Teh tawar. Teh tawar? Iya. Ya udah berarti. Udah manis. Tambah, iya benar-benar. Tambah kopi aja paling ntar. Oke, okay, siap. Ya udah saya tolong buatin ini dong. Om, yang paket 5 om ya? Siapa ini? Mohon maaf. Om Romi. Om Romi, siap. Saya pesanin dulu satu dulu. Oke, siap, Bang Marcio. Nyampai nih asli. Iya, Bang Romi. Kira-kira berapa lama ini kita? Apa nih? Bisa itu, matengnya? Ini sekitar kalau paket yang ngariung itu sekitar 20 menit lah paling lama. Jadi kita pesan yang untuk 5 orang. Karena Daeng itu makannya banyak. Saya berdua sama Daeng gitu. Daeng ya. Daeng. Dia orang Makassar, badannya kecil, makannya banyak. Banyak. Enak tuh kayak gitu. Iya. Ya, jadi ya. Ini udah berapa lama sih Song Pendopo ini? Kalau Song Pendopo ini udah jalan sekitar 8 bulan lah. 8 bulan? Baru 8 bulan. Oh, 8 bulan. Ntar lebaran baru 1 tahun. Saung, Pendopo, Kang Ali. Kang Ali. Kang Ali itu siapa? Kakak? Bukan. Kalau Kang Ali itu adalah almarhum bapak saya. Dia punya cita-cita sebenarnya. Oh, iya. Di kampungnya, di Jonggol, ingin membuat restoran. Restoran. Gitu. Itu cita-cita almarhum. Sebelum meninggal. Alhamdulillah sekarang anak-anaknya lah. Anak-anak. Oh, ini keluarga berarti semua yang ngelola. Ini keluarga yang ngelola. Okay. Jadi dari kakak, adik semuanya ikut andil di sini. Oke. Okay. Berarti Saung Pendopo Kang Ali. Ini tuh rumah makan atau apa sih sebenarnya konsepnya? Konsepnya sih rumah makan, tapi lebih konsepnya lebih ke kebun gitu. Okay. Memanfaatkan kebun yang ada, kita apa namanya? Kita konsepin, kita pugar, jadinya seperti ini. Oh, ada saung-saungnya. Ada saungnya gitu ya. Juga. Biar gitu. Lebih apa ya? Dapat Sundanya juga ya kan? Dapat Sundanya. Karena kan kalau liwet pasti Sunda dong. Nah, Sundaan istilahnya. Sundaan. Ya? Sundaan. Karena emang kita makainya konsepnya itu untuk makanannya khas Jonggol. Buka setiap hari apa? Kalau buka itu setiap hari Selasa sampai Minggu. Selasa sampai Minggu. Senin libur Senin berarti. Libur. Dari jam? Dari jam 11 sampai jam 9 malam. Oke. Ada paket apa aja nih? Biasanya kan kalau tempat-tempat kayak ini ada yang apa sih? Ada paket-paket hemat atau gimana? Oh iya. Kalau bulan ini ada paket hemat di makan siang. Marcu. Gimana tuh? Jadi setiap jam 11 sampai jam 2 itu ada makan paketan 20 ribuan. Per orang? Per orang. Isinya apa aja? Kalau yang paling murah itu isinya lauknya lele, sayur asem, tahu tempe dan nasi. Wih, kenyang dong itu ya. Iya, itu 20 ribu aja. 20 ribu aja. Oh, udah ada, bisa nyantai, bisa main handphone, wifi-an. Oh, ada wifi? Ada. Free wifi? Free wifi. Oke. Okay. Ada tempat karaoke juga kayaknya tuh. Ada, itu bisa digunain juga.
Itu dari kapan tuh promonya tuh? Sampai kapan? Dari kapan sampai kapan? Dari bulan ini sampai bulan Maret. Ini bulan Desember. Oh, masih lama. Masih lama, Bang Martin. Sekitar 4 bulan lagi ya, 3 bulan, 4 bulan lagi. Tapi sejauh ini berarti yang sering datang sini biasanya apa? Keluarga kah atau? Kalau untuk saat ini masih di saya lihat tuh masih ke keluarga sama grup. Keluarga, ibu-ibu, oh komunitas, gitu. arisan gitu. Sepeda, bener, hobi. Gitu. Pada datang sini ya, banyak ya. Di hari weekend biasanya. Weekend, ramainya ya. Gitu. Terus ini kalau saya lihat nih ada payung-payung, pengantin, dari depan tuh memang udah kayak konsep apa sih ya? Iya, kita juga ada. Kayak buat wedding gitu? Baru-baru ini kita ngeluarin paket, namanya paket wedding di Saung. Paket wedding di Saung? Outdoor, gitu. Konsepnya outdoor. Mm-mm. Jadi untuk tamu sekitar 500 orang. Bisa di sini? Bisa. Kemarin baru. Oh, ada paket wedding? Ada paket wedding. Paket wedding outdoor? Outdoor. Mm. Jadi dari dekorasi, rias. Semua udah? Semuanya udah include. Itu paket gitu. Untuk harga kisaran boleh tahu kalau apa harga untuk gimana? 500 porsi itu ya sekitar up 50 juta lah. Up 50 juta untuk 50 porsi. Untuk 500 porsi. Oh, 500 porsi. Tinggal tahu di mana aja. Iya. Itu udah plus rias. Udah rias, oh, udah dekor, ya? Udah musik, entertain semuanya udah. Tinggal pengantin datang tinggal datang aja tanpa pikir pusing lah, tinggal party. Jadi lokasinya ini sebenarnya tepatnya di mana sih? Karena saya kan Kalau lokasinya sendiri tuh di Jalan M. Bakri, di Desa Nyangegeng, Jonggol. Tapi kalau lebih lengkapnya lagi, langsung aja klik di Google Map, Saung Pendopo Kang Ali. Saung Pendopo Kang Ali. Ya, ini di Jonggol? Ini Jonggol, Bogor. Nah, saya dari Parung jalan kaki. Pantesan lapar. Itu ya dia, makanya. Ya, pokoknya main aja lah kesini. Siap. Nikmatin suasananya, nikmatin makanannya, kita nyantai-nyantai. Kayaknya udah dipanggil tuh Bang Romi, matang apa gimana? Udah, matang. Alhamdulillah. Ya udah, karena ini agak hujan-hujan juga. Yuk kita dalam. Yang pasti Senin libur, buka dari jam 8 sampai jam 9. Dari jam 11 sampai jam 9 malam. 11 sampai 9 malam. Ada karaoke, free wifi, bisa buat komunitas, bisa. Buat keluarga cocok banget. Iya. Terus kalau mau apa namanya tuh? Booking langsung aja. Oh, booking juga bisa ya? Bisa, iya. Terus kalau mau wedding bisa. Iya. Tempat sholat ada. Ada. Ya kan? Bersih. Parkiran luas. Nah, cocok lah. Tapi karena hujan ya udah. Oke. Juga udah matang. Oke. Silakan Bang Munsi. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Oh, jauh-jauh saya bawa nih dari Pendopo Kang Ali. Kok dapet? Dapetnya di mana? Nah, beli-beli. Makan kita, makan, Deng. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Lah buset. Kenapa, Deng? Lah ini kemana nasinya? Cuma segini doang udah ditoil. Lah. Lah. Lah enggak tahu ya. Lah ikan juga udah buntung itu mana ekornya. Oh, waduh. Waduh. Lah saya pesannya juga M-nya 5. Lah ini kok cuma segini doang? Berarti sudah ada yang noel. Woi, buruan makan. Gimik mulu, buru adem ini. Nasi. Lapar nih gua nungguin lu. Wow, pantesan noh, si gendut yang ngabisin. Eh, lu makan pada gua. Kurang ajar. Orangnya pantesan aja itu, dia yang makan ono, bukan kita. Jadi, kita sebenarnya bukan lagi di alam. Bukan di alam ini Maya. Di mana? Di Pendopo Kang Ali. Saung Pendopo Kang Ali ada di Jonggol. Pokoknya wah, pokoknya ini adalah referensi kuliner nomor satu, nomor wahid. Satu. Pilihannya banget, harganya terjangkau. Datang ke sini, pasang muka permohonan, pasti ada potongan harga. Wah, mantap pokoknya di sini mah. Pokoknya buat keluarga, buat komunitas, ada saung-saung, ada buat sholat, wadah bisa edukasi, karaoke. Nah, wadah edukasi juga ada lengkap di sini. Ada ini enggak? Apa itu? Takutnya yang lain juga pengen. Kita aja belum. Ya udah, pokoknya gitu aja kawan-kawan. Saatnya kita sekarang makan. Kita eksekusi. Gabung sama tim Rayap. Rayap gendut. Ya udah, jadi sepertinya video kali ini cukup sampai di sini aja. Bareng saya bersama Daeng. Siap. Daeng boleh petualang. Jadi, salam
Salam wrong. Masih ada itu ya? Masih lah. Salam kopi wrong. Gratis. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada ikan datang.